Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apakah persediaan-persediaan ataupun persiapan-persiapan ya yang kita perlu tengok ya daripada sudut rohani ya sebelum kita menjejakkan kaki kita ke tanah suci insya-Allah ya yeah. Lebih kurang 3 bulan sebelum kita berangkat ya yeah. Yang pertama sekali, wang kita itu adalah wang yang halal ya yeah. Belanja kita adalah belanja yang halal ya yeah. Sebab kita ini ingin melakukan umrah, kita ingin melakukan ibadah, yang mana ibadah ini kita pun tahu adalah sesuatu yang suci yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya tiket flight, hotel apa semua dan wang belanja semuanya, pastikan wangnya wang yang halal. Okey, yang pertama. Baik, yang kedua insya-Allah niat kita pastikan adalah niat yang betul. Ya, sebab kalau niat kita tak berapa nak betul, maka hasilnya tak berapa nak betul jugalah kan? Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan kita ini berserta dengan niat. Maknanya kalau niat kita untuk Allah, maka untuk Allah lah. Kalau niat kita nak pergi berjalan, maka dapat berjalan sahajalah kita ya. Yang ketiga, kita pastikan kita minta maaf dan kita maafkan semua orang ya. Semua orang tu adik-beradik kita, mak ayah kita, atuk nenek kita, jiran tetangga kita, klik kita ya dekat office, staff kita ataupun bos kita ataupun kita punya team kita, sesiapa sahaja ya. Anak murid kita ke guru kita, kita pastikan kita minta maaf dekat semua orang dan kita juga maafkan semua orang. Bila kita saling memaafkan ni ya, insya-Allah dosa tu terhapus dan urusan kita akan dipermudahkan insya-Allah. Okey, baik. Itu yang ketiga. Yang keempat ya, kalau boleh kita buat wasiat ataupun pesanan. Ya, sebab apa? Kadang-kadang Allah boleh tarik nyawa kita dekat tanah haram, dekat tanah suci. Ya. Alangkah eloknya kalau kita lengkapkan lagi pemergian kita dengan kita dah tinggalkan wasiat ataupun pesanan siap-siap kepada ahli keluarga kita seandainya kita ditarik nyawa kita di tanah haram insya-Allah. Baik. Yang kelima ya, amalkan, kita boleh solat sunat taubat setiap hari. Ya, setiap hari bermula daripada 3 bulan 3 bulan sebelum kita nak bertolak ke tanah suci, kita boleh solat sunat taubat setiap hari ya, minta supaya Allah ampunkan dulu dosa kita sebelum kita sampai di depan Kaabah. Ada banyak lagi tips yang kita boleh kongsikan tapi cukup 5 sahaja untuk kali ini. Ya, insya-Allah bertemu lagi kita di waktu yang lain insya-Allah bersama.